dapat dilaporkan hari ini jam kira-kira jam 9 tadi tanggul kali Pemali di Desa Terlangu jebol. Tanggul ini ada dua titik yang jebol, semuanya di Desa Terlangu. Dan kemungkinan air akan melintasi ke rute-rute yang pernah dilewati air pada tahun 2017 kemarin. Jadi dihimbau kepada warga untuk segera hati-hati, karena ini banjirnya lebih parah dari kemarin. Ada beberapa titik juga yang terjadi limpasan di daerah aliran sungai seperti di Desa Lengkong dan lain sebagainya. Ini keluarnya air dari kantor Kepala Desa Terlangu. Nah, ini airnya barusan terjadi ini. Ini ada kayu. Nah, ini warga juga kesulitan ini menyeberang ini. Nah, ini rumah-rumah warga. Nah, ini si Jomblo nih, lagi kedinginan nih. Jomblo, ayo ngomong, Bro. Baik, pemirsa, kali ini saya akan informasikan bahwa kesempatan siang hari ini, pukul setengah sembilan, tanggul di Terlangu jebol. Jadi ini bukan hanya titik yang tahun kemarin jebol saja, tahun kemarin memang titik ini jebol, dan ini jebol lagi. Namun ada juga beberapa titik lain yang memang jebol. Jadi untuk banjir kali ini lebih parah, begitu ya. Kami himbau kepada seluruh warga Brebes yang memang tahun kemarin terkena banjir untuk bersiap-siap dan jangan sampai Anda lengah sedikitpun, kemasi barang berharga Anda, dan kalau bisa menyelamatkan diri di rumah saudara atau di tempat yang lebih aman. Ini banjir diprediksi lebih parah dari tahun kemarin. Kita lihat saja di sini. Ya, itu mau pantau mana itu?